Air Algeri, maksud kami AH-5017 jatuh di kawasan Gozi, Mali bagian timur dekat perbatasan dengan Burkina Faso. Pemerintah Mali menyatakan semua, yaitu ke-116 penumpang dan awak pesawat tewas dalam kecelakaan pesawat itu. 51 orang atau sebagian besar penumpang adalah warga negara Perancis, sedangkan ke-6 awak pesawat adalah warga negara Spanyol. Salah satu dari 2 kotak hitam pesawat itu telah ditemukan dan dibawa ke kota Gao, Mali bagian utara. Dugaan sementara pesawat tipe MD-83 itu jatuh akibat cuaca buruk.